Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu 'ala rasulillah wa man tabi'ahu sunnata wal jamaah min yawmil hada ila yawmin nahdo. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu kenikmatan, yaitu nikmat iman, ihsan dan Islam. Itu yang terpenting. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang tidak kita ketahui karena bismillahirrahmanirrahim qul law kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimislihi madada. Sanajan walaupun lautan jadi tintanya, pohon jadi penanya, tidak akan bisa menulis kalimat-kalimat Allah. Masya Allah. Serta salawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zamannya nenek-nenek naik Toyota, dari zamannya nenek-nenek naik onta sampai nenek-nenek naik Toyota, dari zamannya kakek-kakek naik kaki atau jalan kaki sampai kakek-kakek naik Ferrari. Masya Allah. Dari zamannya gelap gulita sampai terang benderang. Masya Allah. Mengenai tentang Ramadan, jangan ditanya lagi. Wahai kawan-kawan, itu bulan magfirah, bulan karamah, bulan penuh ampunan dan paling mulia. Karena kenapa? Di situ banyak bulan-bulan yang banyak ampunan di bulan Ramadan itu. Masya Allah kawan. Yuk kita mari banyak-banyak istighfar, banyak-banyak fastabil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Banyakin tadarus, banyakin sedekah, banyakin berbuat baik. Karena kenapa? Di situ akan melipatkan ganda. Semua di sini di bulan Ramadan dikalikan dengan 10 dan dikalikan lagi, masya Allah. Dan kita di bulan Ramadan, percuma kita banyak ibadah tapi tidak takzim kepada guru, sama aja bohong. Karena kenapa? Pada zamannya dulu Syekh Abdul Qadir, saya punya singkat cerita. Murid Syekh Abdul Qadir yang paling bodoh meninggal dunia dan ditanya oleh Munkar wa Nakir, "Man rabbuka?" Dia jawab oleh muridnya, "Syekh Abdul Qadir." "Pan Syekh Abdul Qadir?" Tanya di. "Man nabiyuka?" "Syekh Abdul Qadir." "Pan Syekh Abdul Qadir lagi?" Coba tanya lagi Munkar. Aku heran sama dia. "Man kita buka?" "Syekh Abdul Qadir." "Pan Syekh Abdul Qadir lagi?" Tanya lagi. "Man imamuka?" "Syekh Abdul Qadir." Astagfirullah. Coba kita tanya ke Allah. "Ya Rob," kata Munkar wa Nakir, "siapa dia dan bagaimana dia?" Jawabnya, Syekh Abdul Qadir lagi. Pusing saya. Coba tanya lagi, siapa tahu benar. Ditanya lagi sama Munkar wa Nakir, "Makiblatuka?" "Syekh Abdul Qadir." Syekh Abdul Qadir lagi. "Ges baledok, ges lah. Bodem sekalian lah." "Munkar," kata malaikat Nakir. Pas mau dibodem tuh, si murid yang bodoh itu, si murid Syekh Abdul Qadir, dialangan. Kok Syekh Abdul Qadir sama Syekh Abdul Qadir dialangin? "Siat, lu jangan ngelukain murid gua. Ribut aja sama gua, hayu," kata Syekh Abdul Qadir. Masya Allah.
Si Abdul Qadir yang masih hidup bisa melindungi muridnya yang sudah mati. Masya Allah, saking takjimnya kepada guru, diselamatkan oleh gurunya. Beuh, Masya Allah. Subhanallah. Nah, di situ kita harus takjim pada guru, biar kita diselamatkan oleh guru dan diakui oleh guru. Setelah itu tanya di ke Allah, tanya lagi ke Allah. Ya Allah, siapa dia ya Allah? Dia adalah kekasihku. Maka masukkanlah muridnya ke dalam surga karena gurunya adalah kekasihku dan dia takjim pada guru. Masya Allah. Nah, di situ intisarinya kita harus takjim, kita harus berpuasa. Karena kenapa? Berpuasa di bulan Ramadan sudah ada dari zaman dulu-dulunya agar kita bertakwa. Karena a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kau diwajibkan berpuasa sebagaimana sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Sekian dari saya. Wabillahi taufiqul wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Akbar Maulana, asal Tangerang, Kampung Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.